Wis duwe ook. Ai wis duwe ta? Ora jelas tapi ya kebilangan aku. Duwe ook. Pagi Kuningan di jam 07.14. Nah, ini ada Dewa Ruci yang nampak sedang bersandar di simpang Olecet. Nampak sedang menaikkan penumpang ini, guys. Di jam 07.14 di hari Jumat tanggal 17 Mei 2023. Nah, kita berkesempatan untuk hunting kembali di simpang Olecet, guys, Kuningan. Nah, ini Dewa Ruci dengan tujuan Cibitung. Siap untuk diberangkatkan kembali menuju ke Cibitung. Ya, Cipali. Ini dengan unit mediumnya, guys. Ada pecel pelap juga, guys. Pecel pelap ofisial. Mana nih yang punya pecel balap? Pecel balap habis main jauh ini, guys. Oke, selamat berjalan pecel balap, semoga selamat sampai tujuan. Itu jam 07.15 dan selamat berjalan, juga selamat sampai tujuan. New Alparuk Mister Gaplek dengan unit terbarunya di PO Adi Prima, guys. Nampak bersandar di jam 07.20 di Olecet. Kira-kira siapa nih yang bawa nih? Apakah Mister Gaplek langsung yang bawa? Kita tunggu aja, guys. Kita lihat. Dan di belakangnya ada unit Putra Lura Gusakti Rimar. Rimar Putra. Dengan river viral yang ramah sama, guys. Tahu siapa ini yang bawa? Oke, diberangkatkan terlebih dahulu Rimar. Aduh, macet. Lampu merah, guys. Balik sebelah sini unit Alparuk yang memakai unit Adi Prima dengan jam yang sama dan juga nampak bukan Mister Gaplek, guys, yang bawa, masih keneknya. Sepertinya ini unit sementara atau gimana, guys? Kita kurang tahu.
Ya, selamat berjalan Alfaruk. Semoga selamat sampai tujuan. .0725 ada Putra Luragung Sakti Caraka Panggayana yang bertujuan ke Lebak Bulus. Menepi juga dia guys. Sepertinya akan menaikkan penumpang di simpang Olecen. Langsung dia berangkatkan kembali Caraka Panggayana dengan tujuan Lebak Bulus. Oke, hati-hati di jalan Panggayana, semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya ada 2 unit bus kuningan yakni dari PO Sahabat dan Bintang Luragung Asri. Nah ini Sahabat Primo dengan karoseri Laksana berbodi SR3 nya guys. Dan langsung diberangkatkan Sahabat Primo dengan tujuan Merak ini guys. Terima kasih telolet-nya Sahabat Primo dan Basuri S3-nya. Selamat berjalan Primo, semoga selamat sampai tujuan. Saja CL Top 3 dengan tujuan Cilengsi diberangkatkan dari Simpang Olecen guys. Oke, selamat berjalan CL Top 3, semoga selamat sampai tujuan. Nah ini di belakang CL ada limus yang nampak sedang terhalang oleh lampu merah guys. Limus yang bertujuan ke Kreo dengan bodi Z2 plus nya Z bus Z bus 2. Malah ke kanan dia, sepertinya dia menuju ke Bantar Gebang, Pulau Gebang. Cawi Gebang. Cawi Gebang terlebih dahulu guys.